Halo, salam mancing saudaraku, berjumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mau mancing di pemancingan bass fishing reguleran, tiket 100.000 udah lengkap semuanya. Dan hari ini kayaknya nggak terlalu full ya, karena emang hari biasa itu biasanya empang nggak terlalu rame. Oke, hari ini saya akan menggunakan SNM kampus 9 tetes saja untuk target ikan rame. Dan hari ini biasa saya akan pakai apu dari Dalang Mantap itu sebagai pengkalis umpan ya. Dia perangsang untuk mengkaliskan umpan, jadi nggak usah pakai air panas, diganti pakai apu. Nah, oke, semoga hari ini ikannya makanin dan semoga ada rezekinya. Langsung saja meluncur ke bass fishing.
Alhamdulillah saudaraku mancing hari ini sudah selesai. Tadi narik ikan rame cuma 5 ekor. Tapi alhamdulillah dapat 1 amplop total wilayah tadi, karena emang wilayah yang barisan saya itu ikan ramenya sangat sulit sekali. Yang lain cuma narik 1 ekor, 2 ekor, bahkan banyak yang gak narik ikan rame. Alhamdulillah masih kebagian 1 amplop total wilayah dan total keseluruhannya di seberang ya. Nah di seberang lumayan banyak. Dan babonnya narik 3 ekor. Tadi yang paling berat itu 5,2 kilo. Yang induk kedua itu 5,4 kilo. Kalau ada induk ketiga mungkin masuk, tapi karena pesertanya nggak terlalu banyak, jadi cukup induk satu dan induk dua saja untuk juaranya ya. Jadi untuk induknya belum ada rezekinya. Tapi untuk ikan makanin lah segitu lumayan. Dengan kondisi yang lumayan sangat sulit. Oke, untuk teman-teman yang mau membeli produk Dekoi Nusantara itu ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada. Atau bisa melalui nomor WA yang ada di deskripsi video. Atau teman-teman juga yang mau membeli apu, itu perangsang apu, itu dari Dalang Mantap ya. Kalau produk dari Dalang Mantap itu sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya. Dia karena sudah banyak sekali produk Dalang Mantap itu rata-rata semua orang tahu ya. Dalang Mantap itu umpannya saja cukup sangat bagus sekali. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam mancing saudaraku.